بسم الله الرحمن الرحيم قال الشيخ العلامة السيد عبد الله بن حسين بن طاهر رحمه الله تعالى في كتابه سلم التوفيق إلى محبة الله على التحقيق ومن عليه حق أما يلزمه أي وإباق من كعطف كإباق وإباق من ومن بن boleh burun orang alaihi panika wajib ngatasi man hakun tining hak abang andik kewajiban melaksanakan situng hak amma dari barang yalzamu sewajib pasera engki man huda ka amma contohna hak min qisasin dari qisas pada orang mate orang lain etongo o ari qatlu amdin dengan sengaja membunuh seorang muslim maka diponis ben dikena kisos buruk selama perjalanan buruk semuanya akan itu maksiat karena abah andik kewajiban saya perlu tanggung termasuk audainin otaba otang andik kewajiban majar otang teka tempo telo bulan ke pas buruk long nyelalong telpon mohon maaf sedang tidak ada jaringan dan lah tak bisa pun menautang kan belak goreng pan lah tempat kefajaran sakit kira saya apa sang ngadep nah tak nyaman dan adep bila engkau tak andik setia ki usaha kita minta kelonggaran kan tak andik engkau wajib bagi sama utang kali itu mun tak andik imhal edan tosaki oh iyalah sebulan lagi ya sebulan lagi pakun lapor lagi ke mahkamah. Ada tak adik majar-majar otang ria. Jadikan dia sebagai seorang semahjur tak oleh menggunakan artanah kecuali beda izin dari hakim. Artanah kompol. Kemudian bi hakim jual majar otang. Lebih dah pembeli boleh mahjur dia tidak boleh menggunakan hartanya benda semacam itu hukum Islam. Kan tak terpraktek agak tidak dia tahu. Cuman secara tanggung jawab mun sampian kali tuan di otang tepat tempo patak ngadep dek ke orang ya. Lewat tuan aja, cak tak andi ke cak andi tak tak temo ontur andi kewajiban ibu onturi maka kali itu perjalanannya adalah perjalanan maksiat. Au nafaqatin otaba nafaqah. Au nafaqatin otaba nafaqah. Nafaqo kadito ekadito tolas lizauja. Sekapida kadito nafaqo di kewajib. Toman pita na tebu no ulama mana bi nafaqo kabini. Mana bi nafaqo kabini. Andaikan orang andik kewajiban memberi nafaqo kabini. Ba'an soki ia miskin apa ngatengah ke? Ngatengah. Oh cang ketep sekitaran semut setengah. Semut setengah ni kan lah odi lang bini ni kan beri nafkah. Tak beri nafkah semut setengah. Ini lembab daerah ini lembab kelampi kan nyongok kebiasaan orang. Daerah apa saya daerah ni kan nyongok kebiasaan orang yang saya beri dengan sekitar. Ni kan pas tak beri nafkah Senin Selasa Rabu Kamis berapa hari? Dua hari, telu hari lah. Telu hari tak beri nafkah. Maka ni kan tadi otang. Ikan di orang lagi. Fitah kalau ben anak lajak malas senang potuk ngalak rek rek tadi ibu ikereman zumaman. Maka yang tua tak andi kewajiban kakui majeri, tak andi kakui wajiban nyore. Beli kak di tu ikan tak oleh. Masa tak andi kewajiban mana bibi nih andi tu di otak. Kalau aku lihat dan aku sekut mendapat bahwasanya patut reng matura kak di tu minta halal kabinina. Nareng matura kak itu rata-rata kak di tu pada alakoh ben binina. Ia kempang ada ni kalah. Kita membentuk rumah tangga itu tidak hanya sebatas ingin hidup berdamping di dunia. Kita ingin hidup berdamping sampai ke surga.
karena hikin berdamping sampai ke surga, ayo patang halal. Reng lakek biasanya poraan, reng bini cukain sekak dinto minta sapora, reng lakek minta halal takok berderok, kak cetak kak akat ya itu. Reng bini sealatin akat ikat dinto, kak dinto orang bini seraja kencerna. Inna husna taba'uliki, taba'uliki, taba'uliki. Bagus seben ngalatin ni lakek kak dinto, ya'dilu dhalika kullah. Pada utusan dari Nisa'ul Ansar Asmana Fatimah periksa di ke Rasulullah. Apa saya periksa na? Nyaman gak lagi an. Terus aji hati lekat mengkat tidak senapu amit teh. Kecuali berdarah sepuluh dua amit. Takut mati jadi ber. Saya nomor dua kak dinto antara ahji ialah mengkat. Terus aja kata ialah nyaman pesenah tibi. Mereka ala kau mereka oleh ni kau oleh ni kau. Baban kau kan aja kena foto. Siap siap mengeroma atau anak kini kau sama cuma. Inna husna taba'uliki ya'dilu dhalika kullah. Sayyidina Asma bintu Abi Bakar kadintu termasuk orang bini se'alakoh. Sayyidina Fatimah binti Nabi sallallahu alaihi wasallam termasuk orang bini se'ngalatini sekapina kerwatan sebenarnya dalam. Beliau kadintu akiling tibi deka kan mana binang ayah Arab kadintu dimin. Gandum kak dinto tidak dimasak sebagai gandum. Kebay tepung helu, mereka kebay tepung baru pas ken kebay tepung kebay roti masak. Sebab kepindah Sayyidina Aisyah, Sayyidina Fatimah. Tapi maklum kak dinto astana Sayyidina Fatimah kak dinto keli. Gara-gara keli polan si alak itu sarang Rasulullah ejiom. Benda terlalu astana dari bunak ulama bahwa sarang Rasulullah SAW beto ejiom astana Sayyidina Mu'ad ibn Jabal, Sayyidina Sa'ad ibn Mu'ad, Sayyidina Fatimah. Karena banyak tekuk ni kekali. Menikah Tuhan kan sekali benihkan alak kotor kadang. Gini bisa narik lanjangannya. Kali pun lah tukang narik lanjangan. Tol mentol. Tangan akatika itu tangan hebat. Sekali pulang sebab alaku ni tangan hebat. Siam sarang Rasulullah. Tangan akan dikadintok malarat masuk ke neraka. Nanti yang bini dalam matura kadintok pelak. Banyak jalan kenceran. Mana yang harap kadintok taruhkan siap-siap tas kasorot. Pelayan lah datang di Indonesia. Dari Filipina, dari Thailand, dari Afrika. Cek peraturan dari Indonesia, pulang desek, pelak, lebih yang matura, pelak.